Ini dia panitia tunggal. Semua dikoordinir oleh Ismi dan mengerahkan bala bantuan dari makasih ya Mi. Sama-sama Mi. Kita sambut dong sahabat pakar kesayangan, karena tanpa mereka kita juga enggak jadi apa-apa. Benar. Jadi tanpa mereka itu benar-benar kita tuh enggak ada semangatnya. Ada di mereka kita itu kuat. Kita sampai di titik ini juga karena dukungan dari mereka ya. Iya, gitu. Nanti kalau suruh sambutnya jangan nangis loh ya. Hah, enggak lah, masa aku sih Mi. Semua harus ngomong. Aku lagi dapurnya kita pokoknya. Semua harus ngomong, dikasih kesempatan untuk menceritakan kesan-kesan. Terus gimana persiapan imun tadi apa? Ada pokoknya nih kan biasa nih hari ini kan saat ini kan cuaca panas nih. Jadi Mbak Indah nyediain es semangka lah gitu, jadi seger. Selain itu kan semangka juga buah kesukaannya Rasulullah. Iya, sih kesukaan Panglima juga ya. Oh iya benar juga. Berarti kita enggak salah ya nemuin menu ya gitu. Pokoknya terus, ada nasi, udah ada bikin nasi apa ayam, ada nasi kuning. Nasi kuning. Terus bikin apa lagi? Masak sendiri semua Ismi, hebat. Bukan, kalau nasi kuning itu Ibu Sofian yang masak. Oh iya, maksudnya timnya Ismi gitu. Oh iya, benar. Kuenya apa aja? Kuenya ada bolu ketan hitam keju, ada bolu pelangi, ada ada bugis, ada pastel ayam. Terus itu terus ada risoles. Apa namanya? Ada kue cincin. Yang dari ketan apa? Oh iya, ada waji. Ya ampun, banyak banget. Gitu. Waji itu ada simbolisnya, kalau orang Jawa itu bilangnya pengikat. Legit manis, dan manis dan lengket. Jadi biar kita semua saling berkasih sayang, saling mengikat, dan saling manis budi semuanya, saling berkasih sayang gitu ya. Amin. Makasih. Ini di mana hasil karyanya Ismi, kita kasih banyak. Nih. Tunggu ya.